Hai Sobat Budiot, kembali lagi dengan saya Frankie di Budiot Channel. Ya, jadi kali ini kita akan review mie sedap yang baru. Sebelum itu, jangan lupa dulu subscribe channel ini. Warga Budiot, langsung aja. Ya, jadi ini adalah mie sedap yang baru. Ayo, langsung coba. Masak. Teksturnya keras ya. Wow. Di dalamnya gak ada bumbu lain. Jadi bumbunya tuh udah menyatu di mie-nya ya. Baunya enak sih. Langsung kita tiriskan ya. Wow. Jangan lama-lama rebusnya nih. Karena minyak untuk jadinya lembek. Kuahnya wangi loh. Wanginya kayak gimana gitu. Ya, ini adalah mie baru, mie sedap. Bukan mie, ini adalah mie enak siantar top yang dimasak. Kita langsung coba aja ya. Baunya tuh kayak waktu belum dimasak loh. Jadi ya gurih-gurih gitu baunya. Untuk teksturnya mungkin seperti pop mie ya. Kita langsung aja makan yuk. Mangan sih ore. Hampir kayak pop mie sih jadinya. Tidak kelupaan, untuk menambah keceriaan hari ini kita tambahin sosis dari Bobo Boy. Panas beberapa hari ini, mau musim hujan nih kayaknya ya, panas. Sosis Bobo Boy siap saji. Kita campur di sini. Tidak agak seenak itu sih. Bisa dimakan. Tapi ya agak hambar-hambar sedikit. Ya, sekarang kita akan review yang sesungguhnya. Gak, bukan clickbait loh. Ini loh, aku coba sungguhan loh. Tadi itu cuma iklan. Ini sedap baru. Yang rasa Korean spicy chicken. Ini belum makan aja aku udah keringetan ya. Kenapa ya? Karena hari ini panas banget di Jember. Panas banget. Jadi ini ada dua porsi. Ini adalah mie instan yang memiliki bumbu paling banyak. Kenapa bisa dibilang gitu? Tadi setelah dibuka, di dalamnya itu ada 4 bungkus untuk bumbunya. Jadi yang pertama itu untuk bawang goreng. Yang kedua untuk bumbu bubuk. Itu bumbu bubuknya tuh kayaknya udah ada cabenya tuh. Lalu yang kedua ada bumbu bubuk pedes. Jadi ada bumbu cabenya lah. Dua. Itu kanan kiri, jadi ada tulisannya pedes 1, lalu ada tulisannya pedes 2. Wow, banyak banget cabenya gitu loh. Kemudian yang berikutnya adalah minyaknya, minyak pedesnya yang buat warna merah ini, kayak gini. Kita coba ya. First, suapan pertama. Got to know you're good,
Gak pedes, cok. Gak pedes ya. Apa ini? Kayak Indomie punya mie pedes gitu. Yang rasa pedes kayak gini. Indomie punya hampir sama rasanya. Bumbunya yang bubuk tadi itu buat bersin-bersin tungguan. Sampai masuk hidung. Untuk mie-nya sih besar-besar, hampir sama kayak Samyang punya. Teksturnya juga, tapi lebih kenyal Samyang daripada ini. Tapi teksturnya juga, mie-nya tuh berbeda dari mie sedap dan yang biasanya itu. Ini lebih besar-besar. Untuk rasanya sih mantep ya, guys ya. Tapi pedesnya nggak terlalu pedes. Dan seperti biasa, mie sedap kaya akan bawang goreng. Bawang gorengnya banyak. Jadi kriuk-kriuknya banyak. Ada beberapa mie yang aku coba, mie pedes dari video-video sebelumnya. Ini mie yang gak terpedes. Meskipun saya sudah kasih 2. Dan bumbunya tuh buahnya, bumbu cabenya tuh buahnya. Tapi ini yang paling gak pedes. Cupu, berarti mie sedap nih. Berarti si Won tuh lebay. Padahal dia orang Korea. Orang Korea harusnya lebih kuat pedes ya. Ini gak usah sedia susu, aman. Aman. Untuk rasanya enak kok. Tapi untuk tingkat kepedesannya enggak pedes. Ini keringetan karena apa? Udara di Jember ini panas. Suapan terakhir. Alright guys, terima kasih ya sudah menemani saya makan kali ini. Makan sedap. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.